kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada diri sendiri, kepada anak, bahkan kepada seluruh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman dengan sebenar-benarnya seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai dari dirinya sendiri, dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ada seorang wanita yang dikenal dengan julukan Imra'atun Dinariyah. Ketika perang Uhud, ayah, suami, saudara laki-lakinya, dan anaknya ikut berperang. Ketika terdengar berita kaum muslimin sudah kembali, ia pun datang di pinggiran jalan sebagaimana kaum muslimat yang lain menantikan kerabat-kerabat mereka yang ikut berjihad. Imra'atun Dinariyah ini pun ikut. Setiap ada yang datang dari kaum muslimin yang ikut berjihad, ia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Di mana Rasulullah? Padahal ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan anaknya ikut berjihad. Tidak ada satupun ia tanyakan. Begitu datang satu rombongan lagi, lalu mereka mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala pada musibah yang menimpamu dikarenakan ayahmu sudah meninggal. Apa kata dia? Di mana Rasulullah? Berita meninggalnya ayahnya tidak diperdulikan olehnya. Yang ia tanyakan, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan dan kondisi Rasulullah? Kelompok tadi berlalu, datang lagi rombongan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala pada musibahmu karena suamimu sudah meninggal. Berita kematian suaminya tidak diperdulikan. Yang ia tanyakan, di mana Rasulullah? Lalu datang lagi, semoga Allah membalasmu pada musibahmu karena saudara laki-lakimu telah meninggal gugur di medan perang. Dia bertanya, saya ingin melihat Rasulullah. Mereka mengatakan, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Tidak, saya ingin melihat langsung Rasulullah. Datang lagi rombongan, semoga Allah membalas ujianmu karena anakmu telah meninggal. Dia bertanya, aina Rasulullah? Sampai akhirnya dia melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah tenang jiwanya. Ia mengatakan, semua musibah yang menimpaku tidak ada artinya dibanding musibah kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Berkata Abu Al-Atahiyah dan penyair lainnya, bersabarlah terhadap setiap musibah yang menimpamu, karena ketahuilah setiap manusia tidak ada yang hidup kekal di muka bumi ini. Kalau seandainya engkau sedang mendapatkan musibah yang seakan-akan dunia ini akan berakhir, maka ingatlah musibah yang menimpamu dengan meninggalnya Rasulullah, dengan perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah terbesar bagi seorang muslim adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.